Halo Sobat Bola, ketemu lagi di channel Football 5 Star di Flash News. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe dan bunyiin loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Langsung saja ke beritanya. Erling Haaland catatkan rekor gol fantastis di Liga Champions. Penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland mencatatkan rekor gol luar biasa setelah mencetak 2 gol melawan klub Brugge di Liga Champions. Dengan begitu, dia sudah mencetak total 14 gol di Liga Champions. Hebatnya, 14 gol diciptakan hanya dalam 11 pertandingan saja. Tak ada satupun pemain dalam sejarah Liga Champions yang dapat mencetak gol sebanyak itu dalam 11 laga. Dan Haaland mencetak 14 gol itu hanya dari 17 tendangan ke arah gawang. Dengan usianya yang masih 20 tahun dan baru bermain 11 kali di Liga Champions, torehan gol Haaland melewati beberapa pemain top. Pemain timnas Norwegia itu sudah mengalahkan rekor gol Liga Champions pemain-pemain hebat seperti Carlos Tevez, Michael Owen, Christian Vieri, George Weah, dan masih banyak lagi. Haaland juga menyamai rekor gol dua legenda Brazil, yaitu Ronaldo Nazario dan Adriano di Liga Champions. Mantan pemain Molde itu ditanya seputar permainan dan golnya ke gawang klub Brugge. Katanya, ya ini malam yang bagus dan 3 poin yang sangat penting. Kami tahu mereka ingin bermain menekan, jadi kami keluar dan menunjukkan kepada mereka bahwa kami tim yang lebih baik. Ucap Haaland seperti dilansir football5star.com dari CBS Sports. Musim ini Erling Haaland sudah mencetakkan 10 gol dan 3 assist dari 10 laga di semua kompetisi bersama Dortmund. The Black Yellow akan kembali bermain di laga bertajuk Der Klassiker melawan Bayern Munich akhir pekan nanti. Erling Haaland pun disebut-sebut akan pindah ke Liverpool, dan sang pemain juga sudah berulang kali mengatakan bahwa ingin memiliki karir seperti Zlatan Ibrahimovic yang berpindah-pindah klub. Liverpool bakal menjadi destinasi Haaland selanjutnya. Selain Liverpool, Erling Haaland juga diincar oleh Manchester United, Juventus, dan Real Madrid. Itu dia Flash News kali ini yang bisa kami sajikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, Sobat Bola.